Setiap kata sedang doa kedamaian. Wajahku tak terlupakan di dalam hatiku. Rasaku tak terlupakan seperti baru berlalu. Yang dapat mengganti apa dari dunia mana telah menuju kebebasan. Surahlah dengan cinta kasih, sucilah hati tanpa muda. Datanglah dari tanah suci, sucilah hati tanpa muda. Berkat kebajikan selalu bahagia, sucilah hati tanpa muda. Selalu tenang dan damai, sucilah hati tanpa muda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Terima kasih dari ayah bunda. Hidup kami akan kami lakukan sebaik-baiknya. Mungkin mengajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha memberi suci bersama ayah bunda. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Hanya putih ayah bunda bagi kami kita. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tercinta. Ini sangat mendukung cerah untuk mengantar bersama-sama di tempat kegiatan yang terakhir almarhum Bapak Yosef Lim. Kita percaya bahwa yang kita nikmati saat ini adalah buah karma dari apa yang pernah kita tanam dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian, terutama keluarga yang ditinggalkan, siapapun pasti akan mengalami kesedihan ketika ditinggal, mati, tinggal pergi untuk selamanya anggota keluarga kita. Saya yakin kesedihan itu juga bukan dirasakan keluarga, juga hampir tolan, sanak saudara, family, baik yang dekat maupun yang jauh. Namun perlu disadari bahwa almarhum pun sebagai manusia harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Barang siapa pernah dilahirkan, pasti itu suatu saat nanti akan mengalami kematian. Dan ini telah terjadi pada almarhum. Kejadian kematian almarhum ini mengingatkan kita semua yang masih hidup ini juga. Yang dibawa almarhum bukan materi, bukan harta, bukan rumah, bukan mobil yang dipunyai. Namun timbunan kebaikan-kebaikan yang akan mengantar, yang akan menentukan kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Namun tidak perlu dicemaskan oleh keluarga yang ditinggalkan. Saya yakin semasa hidup beliau telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun agama. Bekal kebaikan-kebaikan itulah yang akan menentukan kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Dan didukung oleh doa-doa pelimpahan jasa yang kurang lebih satu minggu lebih, kita telah bersama-sama tiap hari melantunkan doa dan parita untuk melambangkan jalan almarhum menuju alam yang lain. Kita serahkan semua, kita pasrahkan semua, dan segera kita ikhlaskan apabila kita tidak ingin menderita karena ingin berpisah dengan orang yang dicintai. Selamat jalan almarhum, semoga jasadmu mengalami ketenangan di tempat kegiatan yang terakhir ini, dan arwahmu segera mengambil kelahiran sesuai dengan jasa-jasa bajik yang pernah dilakukan engkau selama hidupnya. Sadu, sadu, sadu. Marilah.